lihat ceritanya ini, kalau lihat ceritanya kayak Mahabharata, mama tempat nonton nih. Iya. Lihat pertama sih tadi ya. Udah sih mah, baju kalau udah robek apa nggak usah disulam, tinggal beli lagi. Mama minta beliin tuh jilbab, udah dipesen kok, udah dipesen. Enggak, kalau jilbab kamu udah nggak dibeliin lagi. Cari warna. Dulu doang yang pertama-tama dibeliin. Begini yang ada PT. Hah? Yang ada PT. Kamu pun bisa ngutil kan, ada keterampilan. Ngutil itu bahasanya tuh ngentit. Ngentit itu bahasanya mencuri secara halus. Mencuri tapi orangnya ada di situ namanya ngutil. Kalau mencuri orang yang gak ada di situ namanya asli nyolong. Iya nyolong. Maling itu bisa dikatakan maling kalau dia mencuri dalam kondisi orangnya tidak ada yang punya. Namanya asli nyolong atau mencuri. Jadi beda-beda. Kalau nyopet itu orangnya dari situ ngelentit. Ngelentit gitu. Ngelentit ya, Bang. Kalau ngelentit. Kebolehnya kayak gitu. Enggak apa-apa. Dia aja kan enggak cara ada orang beli langsung toh. Jadi ya gitu, jadinya enggak ada kembalian. Di samping. Itu motor kan harus pakai di samping. Belum mas mesin. Nah ini malah kan mendapatkan Dewi Sinta di sini. Emang Dewi di sana, lo lagi 100 di sana kan? Yang dari kamu bawa besok ambil. Enggak sengaja ambil itu teh. Kenapa emang? Ambil duit maksudnya. Iya terus kenapa? Iya. Kamu pakai buat apa? Kamu jadi perempuan jangan terbos, kenapa? Kerja kagak, orang lain mah bini kerja. Lu cuma pakai duit aja, lu pakai duit. Ini udah hijau-hijau, yang merah-merahnya udah dihidupkan. Saya lihat banyak tuh perempuan pada kerja. Oh, ini bisa dapet. Siwa sama si Dewi, sama itu Dewi Sukartaji, apa Sukartaji? Dewi Sawa. Dewi Sawa, itu. Ya mungkin yang ditolongin tadi kemarin kan yang jadi patung, jadi Dewi. Ya nggak tahu cerita lagi sih. Nyalain lampu, maaf. Sekali gua pakai pasang bukunya sudah ketoki. Nampak percenunya. Ya iya, dapatkan Sinta setelah bisa narik-tarik khususnya sampai patah. Mau berantem target lagi. Mau berantem terakhir kali ya. Ntar ada acara nih malam nih. Mana? Itu siaran sama Antif. Ya Antif. CTV. Ini kan yang anak raja tuh. Anak raja pertama. Iya. Tuh. Nih. Siapa nih? Rama. Iya. Saya Rama. Ya mana ini? Hah? Ya mana ini? Yang apa? Yang kakak Rama, yang Yana, Yana.
tas. Kalau matanya belut nih ke sini bisa kayak itu tuh sampai ke ujung sini. Jadi dia nggak kelihatan lancip, itu nggak terlalu belok banget. Panjang banget mukanya. Mukanya pengen tutup deh. Kayaknya mau basuh tas. Kok mirip dia sih, Pak? Masa sama basuh goceng tas. Tas, tadi kan makan bakso 2 mangkok. Ya, terus minum es jeruk sama jeruk anget. Kan di total berapa? 17.000 lah, kan kaget toh. Itu bakso 2 sama itu nah. Iya, anu baksonya 5.000. Iya, oke. Ini ya 5 biji kok. Bakso bocahan ini. Di sana di jalan Perintis apa jalan Merdeka apa itu. Aja ada bapak tuh masuk tuh yang tau kan yang kita mau tembus ke sana mau dari nama kita nanti ada perumahan belok ke kiri ya yang ada kuburan belok kiri terus nanti di dalam sana tuh ada itu ada belok lagi ternyata kok Dewa Siwa marah tuh. Ini kan Dewa Siwa ceritanya. Apa bukan? Apa sih garis jidatnya? Emang Dewa Siwa garis ini kalau dilempar satu keluar langsung. Jadi kalau yang di garis begitu dia mujanya Dewa Siwa mah. Oh. Iya. Nah, ini Dewa Siwa. Kalau nggak salah. Resi. Oh resi. Berarti bukan. Tapi dia pemujanya muja Dewa Siwa. Kalau yang ada garis-garisnya 3 itu. Nah ini pemujanya itu. Jadi berkeyakinan kan ada Dewa Siwa, Dewa Krishna, Dewa Rama, Dewa Wisnu. Cucian di atas juga belum dipungutin. Ya dipungutin lah daripada ngelayap mulu. Thank you.
Kenapa sih, Pak? Kan bisa kemat, tonton. Membelikan. Bersihin, dong. Botak dong. Apa takut tak? Coba tinggal bela ya. Jangan. Kayaknya keringnya sungai. Kamu lepasin sini sini kalau mau tahu ini. Ini. Jangan di sini ini. Ada lah. Oh, mana kalau lagi mau dia bapaknya ini siksa. Itu kan bisa tuh.
Jadi bayar mau tahan buat kapan? Sayang banget. Ya ini lo pecah dulu, si itu ya. Biar aku bisa ditahan. Tadi waktu disiksa mana dia? Manusia lo canggung juga. Sepi depan muter-muter masalahnya gak datang sepi depan dimana apa ini ya kamu keringetan ini punggung papa nih kenapa ya tanya mau keluar nggak berat terong ya tas. Oh itu udah gede banget mesinnya. Tas ya berarti kamu nyapu sampai sini doang kesini apa nggak disapu? Nyapu kamar mandi, kamar panas. Tadi dia mau nyapu udah nyapu. Baru niat itu tas. Dia niat masih diurungkan. Yo, ngapain? Tai lalat mah jangan dipencet tuh ini. Buat tai lalatnya. Bukan dia cedok pa bekas itu ya. Kayak zaman dulu melenting kan ada yang. Wih. Mau berat tak? Lulus sensor. Mana dia tadi itu aneh. Kan lagi tadi barusan kan azan gitu kan. Nanti kalau saya kencang-kencang suara azannya kalah, jadi suara azannya saya matikan dulu lah. Kalah paling enak. Jauh banget ulangnya, oh ini sampai sini. Saya itu Pasti
tinggal dikit lagi baru bilang begitu. Kakak yang Krisna si Basudewa, Evian, Alaram. Adine? Adine, Orna. Jerone sisi banyu gue, gue metu banyu kan. Metu banyu gue sore. Anggo sekatel berarti isi banyu gue. Kali sekatel. Tapi herane wis terpotong dari mana ke mana nih. Kakinya. Kayak ini yang apa? Cacat. Utuh. Cacat sih kayak apa? Kan bolongan ini. Oh, no. Ora, satu-satu kalau bisa lebih maju. Ditangkis kakinya sekarang gak tahu deh.
Iya benar. Tahu kelas itu udah tahu baca. Iya benar. Oh, sampai itu bengkak. Bengkak di pinggir kuku. Ya, bisa karena kukunya yang nusuk ke samping, bisa karena dibersihin tapi ketusuk terus kena kruma atau kuman. Ya, namanya infeksi jadi santengan. Santeng. Ya, karena sakitnya gua manteng banget gitu namanya santengan. Ceritanya kan dipatahkan pahanya. Harusnya dia kan gak pakai celana gitu. Bukan pahanya patah. Belum. Nanti kan masih belum kan digesakan, nah, tinggal naik sih belum. Nah, habis perang semuanya naik lah. Ya, yang tersisa kan hanya ini janda-janda dan anak kecil. Tapi rajanya belum mati. Rajanya tidak mati. Nanti Pandawa sama itunya pada pergi ke Gunung Himalaya. Mensucikan diri, menghilang begitu. Jadi tidak jelas diceritakan begitu dia naik ke Gunung Himalaya. Ceritanya menebus diri. Nah, yang jadi raja si Parikesit, anaknya Bimanyu yang baru lahir jadi raja. Begitu. Tapi kan itu namanya dunia itu dimulai dari awal, karena orang-orang yang pandai berperang semua udah mati. Tersisa janda-janda dan anak-anak kecil yang masih bodoh. Pembaruan. Jadi memang apa namanya, perang itu sebenarnya kayak perang nuklir kalau dilihat. Terus di zamannya itu kan seperti Kurawa itu ada 100 anak lahir bersamaan. Kemungkinan besar itu dari bayi tabung. Kurawa gitu. Warna apa waktu sih? Lanangnya sangat berusaha wadonnya siji. Maksudnya Kurawa itu lanang apa wadon? Lanangnya sangat berusaha wadonnya siji. Sebutan Kurawa ini sebutan kelompoknya Kurawa ya gila. Anaknya Dhestarasa terus Gandari namanya Kurawa. Nah, Pandawa ini sebutannya anaknya Pandu. Tenang, lagi ngomong ini.
nanti suaranya ketangkap gitu. Tapi Vivi kamu kumpung banget sih ini. Ini memang dari kecil pak, kalau ini mah dari bayi memang tembun ininya. Gak kayak kamu, kalau kamu dulu sininya ke dalam. Dia emang tembun dari bayi, gak berubah pipinya. Pipinya emang begitu modelnya. Emang gak berubah, mau wajahnya juga bulat-bulatnya tetap. Dari bayi, emang sekarang mulutnya juga sama gitu loh. Mulutnya emang gak berubah. Gigi, giginya gigi dua dulunya. Gigi dua-dua. Jadi itu para raja, para resi, sesepuhnya apa namanya, guru, pada pergi ke Gunung Himalaya, semuanya pada hilang, tidak tahu berada di mana, kan mungkin udah tua naik gunung kan, akhirnya ada yang mati, terjatuh lah apa gitu, jadi tidak dijelaskan gitu. Nah kalau Krishna ceritanya dia dipanah, matinya dipanah sama ini pemburu karena disangka itu rusak. Bangsa Yadava juga musnah itu, tidak ada keturunan. Jadi anak-anaknya Krishna itu nanti besar cuman sombong gitu, sombong terhadap resi, sombong terus disumpahin, akhirnya mati dia. Pada mati. Kelara. Yo, rambut tuh tadi kelara. Ini kemarin nih kasih mama ke kelara. Sisa gitu ah. Apa di sini yang pinggir kulit? Bisa mencet. Ah, baru bersih nih. Dicuci. Cuman punya kamu belum dicuci. Ya. Masa pagi pagi mandi. Nanti jalan-jalan tas. Nanti. Mama besok pagi pagi main jalan-jalan. Nanti tak kasih uang saku saling boceng. Mang elu. Cuman apa itu nggak pernah dicabut. Lagian rambut nggak seberapa, cabut. Kasian. Masukin motor dulu. Kamu di rumah bukannya nyapu, papa mama jalan-jalan. Sama HP mulu. Maaf nih.